Halo sahabat tenisi semua, selamat datang kembali di channel Hidra Nuktul ya. Ya buat teman-teman semua yang baru berkunjung ya di channel Hidra Nuktul, jangan lupa bantu supportnya ya, like dan subscribe biar saya lebih semangat lagi berbagi tool yang bermanfaat ya buat teman-teman kita teknisi pemula. Hello my friends, welcome back to my channel. Please support my channel, like and subscribe, oke? Okay? Ya, ini guys, di kesempatan kali ini saya akan meng-share ya mengenai tool yang dikhususkan untuk Samsung ya. Untuk unlock VRV ya. Unlock VRV, remove VRV ya. Ya, untuk supportnya kita jelajahi saja nanti ya setelah terinstall ini. Oke, kita ekstrak dulu ya. Setelah kita ekstrak lalu kita jalankan exe-nya. Di sini kita langsung to the point saja ya. Tanpa babi ibu ya. Tanpa panjang lebar ya. Di sini langsung to the point aja, langsung ke intinya ya. Oke, di sini sudah terbuka guys ya. Qualcomm Samsung VRV ya. Tool ini kegunaannya hanya khusus untuk mengunlock VRV ataupun men-remove VRV Samsung ya, yang khususnya untuk chipset Qualcomm ya, bukan untuk chipset MediaTek tool ini guys ya. Tool ini khusus support chipset Qualcomm only, dan tipe yang support di sini mari kita cek ya. Bisa teman-teman lihat ya yang saya beri tanda panah merah. Oh ya buat teman-teman semua yang belum sahur, sahur ya, sahur 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 orang sahur karepmu. Ya ini khususnya apa ya, bisa teman-teman lihat ya, untuk di Snapdragon 450 6570 ya, Samsung M11 pun ada ya. Samsung M11 chipset Qualcomm termasuk Samsung terbaru juga lah itu guys ya, karena belum lama juga rilisnya. Ini ya Samsung M11 ya, Samsung tipe M11. Di sini bisa teman-teman ya klik erase VRV ya, karena tidak ada apa ya perangkat yang terkoneksi ya, keterangannya file ya. Sudah, yang sudah pastinya di sini dia untuk pengkoneksiannya harus touch point guys ya, untuk di Samsung chipset Qualcomm ya. Ya semoga bermanfaat ya, semoga membantu ya buat teman-teman teknisi pemula ya yang baru merintis usaha servis HP-nya. Untuk fungsionalnya ini nggak kalah jauh guys ya dengan tool-tool yang berbayar, karena ini Samsung yang tertera pun termasuk Samsung Qualcomm terbaru ya. Kecil tapi manfaatnya luar biasa ya. Sangat mantap ini guys ya, semoga bermanfaat ya buat teman-teman teknisi pemula ya, semoga membantu ya untuk menangani kasus-kasus VRV Samsung ya, ataupun permasalahan terkunci akun Google ya.
itu link downloadnya, nanti cek di deskripsi ya bos ya. Oke, semoga bermanfaat ya buat teman-teman semua. Dan di sini saya akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next.